Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bihadihi Wa istanna bisunnati ila yawmiddin amma ba'd Yang dihormati pengurusi majlis Yang dimuliakan Al-Fadih Tuan Imam dan semua yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana dengan limpah kurnia Allah, pada malam yang mulia, malam yang bertuah ini, kita dapat berkumpul di masjid, di salah sebuah rumah Allah yang memang kita diminta supaya berkumpul di tempat seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi memperingatkan kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Rumah Allah ni masjidlah. Kalau tempat kita kat masjid, balasah, surau, macam-macam nama yang buat. Yang pentingnya rumah itu dibina untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita berhimpun untuk apa? Yatluna kitab Allah. Tuan-tuan tanda yang pertama, kerana nak baca kitab Allah, baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, nak mengulang kaji isi kandungan Al-Quran. Kalau majlis kita diisi dengan perkara ini, apa yang kita dapat? Tuan-tuan akan dapat empat perkara. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah Ta'ala turunkan ke atas kita ketenangan. Hari ini di saat kita hidup berserabut dengan macam-macam benda, suasana dunia yang sudah tidak aman, sana perang, sini perang, dengan orang kafir pun balas, dengan orang sama-sama Islam pun kelahi. Jadi kita memerlukan kepada ketenangan. Maka Nabi kata, duduk di rumah Allah, baca Quran, mengaji, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Yang kedua, waghasyathumur rahmah. Majlis kita duduk ni dilingkungi oleh rahmat Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan nak rahmat Allah, duduk dalam majlis ilmu banyak. Biar ada belakang kita tu. Kuliah pagi pun ada, kuliah subuh pun ada, kuliah duha pun ada. Yang ketiga, wahaffathumul malaikah. Malaikat melingkungi majlis kita, alhamdulillah. Sehingga orang tanya, untuk apa sebut malaikat? Kita bukan nampak pun dia. Kata tak apa. Tak nampak tapi kita yakin. Salah satu daripada rukun iman, al-imanu bi bil malaikah. Beriman dengan adanya malaikat. Maka wujudnya malaikat ini menenangkan kita, lebih-lebih lagi di saat zaman telah teramanusia, telah gharib ini, terasing. Ada kalanya ustaz mari jauh-jauh, hok dengar 5 orang. Ada dengar 10 orang. Jadi sekurang-kurangnya ustaz tu tenang hati juga, tak ada orang apa, ada malaikat dengar. Jadi ada juga pendengar je. Maknanya kalau malaikat menghadiri majlis, bermakna majlis itu diberkati. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah Subhanahu wa taala sebut nama orang yang berada di dalam majlis ilmu ini kepada golongan yang berada di sisi Allah. Ini empat perkara yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri peringatan supaya kita semangat nak mengaji. Kalau boleh hadis ini tulis besar-besar. Biar kita rasa ada kuliah nak hadir, ada majlis ilmu kita pergi. Maka para jemaah sekalian, kita balik kepada sejarah asal permulaan Islam. Yang kita baca, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, banyak sekali terdapat hadis yang menyebut tentang permulaan Islam itu terasing, tak ramai orang.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia akan balik semula kepada tak ramai balik ataupun terasing semula masyarakat Islam ini pada saat ketikanya, pada beberapa waktu dan pada beberapa tempat. Dia tidak terasing semua sekali sebab Islam itu gagah. Islam itu mari daripada Allah Azza wa Jalla, cuma menjadi satu tabiat. Tabiat Allah SWT nak uji hamba-hamba dia ni, dia nak tengok orang yang menegakkan kebenaran itu duduk atas alul, duduk atas jalan yang benar, maka adalah ujian-ujian yang banyak. Dalam sebuah kitab yang saya baca ni, nama dia Al-Ghuraba. Al-Ghuraba Dirasah Tahliliyah Li Ahammi Ahdasis Sirah. Golongan yang terasing, satu kajian penyelidikan terhadap perkara yang penting yang berlaku dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ini dia bincang tentang ghuraba, golongan yang terasing itu siapa. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi kita bersabda, innal islama bada'a ghariban. Islam itu pada permulaan Islam itu mari gharib. Gharib di sini macam-macam makna ada. Ada yang kata terasing, ada yang mengatakan dia ni duduk tidak ramai orangnya pengikut. Jadi itu makna dari segi arti gharib, pengembara yang berjalan terus-menerus, macam-macam makna. Jadi makna yang kita nak di sini iaitulah tidak ramai pengikut. Tidak ramai pengikut atau duduk dalam keadaan tekanan dan sebagainya. Maka Nabi kata itu permulaan Islam tak ramai. Wa sayaudu ghariban, dan Islam ini akan kembali semula setelah dia kemuncak tinggiannya, dia akan menurun. Pengikut-pengikut dia akan kurang di sana, ditindas di sini, dan macam-macam lagi. Nabi kata wahwa ya'rizu bainal masjidain. Islam ini akan berkumpul di antara dua masjid. Masjid mana? Masjid Mekah dengan Masjid Madinah. Mana dua tanah haram. Kama ta'rizul hayyatu fi juhriha, sebagaimana ular balik duduk dalam lubang dia. Jadi artinya Islam itu tapak dia awalnya lahir di mana? Di Mekah. Berkembang di Madinah, kemudian dia tersebar, dia keluar. Ibarat Nabi buat di sini kal hayyati, seperti ular. Ular ni dia tinggal lubang dia, dia pergi merata pindah pergi. Jalan sana sini, akhir dia balik semula ke situ. Maknanya Islam itu cepat berjalan. Kalau tuan-tuan tengok dari sudut kronologi, yang kita belajar sirah sikit. Saya suka pada malam Jumaat ni belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab saya nak kita semua berselawat. Bila kita sebut nama Nabi semua selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di mana? Di Makkah. Makkah pada ketika itu, tuan-tuan bayangkan, dia panggil zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Makna jahiliyah di sini bukan sekadar orang tak mengaji, orang tak reti bahasa. Dia nak dia buat, kalau dia tak nak dia macam-macam dia buat. Tengok apabila dia tak, dia pakak pok dia tak setuju pada anak perempuan, tak mau dia anak perempuan. Bila berapa anak perempuan dia tanam hidup-hidup. Waktu anak duduk baca sejarah puak-puak Arab ni, tuan-tuan duk mikir pelik juga. Kalau betul benci ke perempuan, apa yang mak dia tak pergi tanah juganya? Siapa boleh keluar anak? Ya, itu jadi pelik tak? Kalau rasa tak mau pada perempuan, sekali dengan bini-bini dia tu pergi tanah, bini jadi pula. Anak tak mau. Ini manusia pelik. Bila manusia ni berkiblatkan kepada hawa nafsu, ittakhadha ilahahu hawa, Allah Ta'ala gambar dalam Quran, mereka telah menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan, maka kita akan nampak kepincangan yang begitu dahsyat. Jadi di saat begitu, dunia penuh dengan syirik, segala kesyirikan ada berlaku. Dia tak ingat
Ada sahabat dia buat gambaran bagaimana berlakunya syirik di zaman itu. Dia kata kita ni tengok benda, jumpa kayu ni comel, ambil buat Tuhan, tahuk hak lama, campur yang lama, ambil hak baru pula. Lepas tu tak lama jumpa pula orang lain, hak ni campur, ambil yang lain pula. Yang mana dia je tak tahu. Siapa peringkat, ada yang ambil tamah, dibuat patu jadi Tuhan. Jadi dalam kegelapan begini, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita terima wahyu di Gua Hira, turun daripada Gua Hira, Nabi kita telah dibawa oleh isterinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha pergi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Sepupu dia Waraqah bin Naufal ni, Waraqah bin Naufal di antara baqaya al-hunafa, orang yang tak menyembah berhala. Di saat orang sembah, dia ada, dia percaya kepada Tuhan. Bila dia dengar Nabi cerita ada makhluk besar mari peluk dia, pegang dia, suruh Iqra ya Muhammad, oh kata Waraqah, ini namus. Dalam bahasa kitab lama dipanggil namus, maknanya ini Jibril, malaikat. Maka kata Waraqah, ya Muhammad, kamu sabarlah, mereka ini akan menentang kamu. Tengok, Waraqah dah bagi motivasi awal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Muhammad, mu ingat kamu akan ditentang oleh kaummu sendiri. Nabi terkejut. Bukan sekadar itu, mereka akan mengeluarkan kamu dari bumi Mekah. Nabi kita lagi terkejut. Nabi kata, awa mukhriji yahum, mereka akan halau saya dari bumi saya, dari kampung halaman. Waraqah kata, ya laitani kuntu jaza'an. Wai, dia kata, kalau aku masih muda, masih gagah perkasa, aku akan bela kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa buat, waktu tu pun dia sudah tua, sudah tak larat dah nak bergerak. Maka ini keadaan gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dibangkitkan dalam suasana yang begitu dahsyat, tetapi Allah SWT beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang sahabat-sahabat, di antara yang terawal beriman iaitu Sayyidah Khadijah isteri dia, Sayyidina Ali bin Abi Talib sepupu dia, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Jadi kebanyakannya yang peringkat awal beriman itu minal makkiyin, daripada gol orang Mekah. Maknanya daripada kelompok yang sedikit, tak ramai orang mari daripada orang luar Mekah. Maka kesimpulannya, mereka itu ghuraba, terasing di negeri sendiri, terasing dalam kampung halaman sendiri. Maka itu dia panggil. Maka sentiasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak. Malam ni saya nak bawa tuan-tuan berjalan mengembara ke Madinah. Nak kata nak? Nak. Kalau boleh tulis, tulis. Nabi kita duduk di Mekah berapa bilangan? Beberapa orang masuk Islam. Kemudian di kempen, di dakwah, maka masuklah. Lepas pada tu, Hak Gedabir mula masuk. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Ini orang panggil orang-orang yang digeruni oleh Popo Quraisy. Masuk Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi kita doa, ya Allah, berikanlah kepada aku salah satu daripada Umar. Ima Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Allah SWT pilih Umar bin Khattab. Rezeki dia nak menjadi sahabat Nabi yang begitu hebat. Sampai hari ini semua orangnya, bila sebut nama Sayyidina Umar, semua orang kenal. Abu Jahal pun kenal juga, tapi kenal cara dia, kan? Maka berkembang 13 tahun duduk di Mekah dengan penuh penghinaan, dengan di tengah kampung sendiri. Maka itu dia panggil ghuraba. Bada'al Islamu gharib, artinya permulaan Islam itu terasing. Artinya walaupun kita duduk tengah ramai, tapi kita dikira terasing apabila tidak ada orang yang mengikuti kita, bahkan ramai orang yang menentang dalam kalangan keluarga sendiri. Kata di ahli sejarah, kalau orang lain menentang, kita rasa lebih selesa. Siapa dia? Kabilah lain. Tapi kalau anak beranak lawan, agak sukar. Hai, main anak-anak sendiri ni. Hak nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buat-buat ni juga. Maka dia panggil tekanan itu begitu kuat. Bila Nabi kita berhijrah tahun yang pertama Madinah. Hijrah tahun yang pertama, Nabi kita menyusun negeri yang baru, susun bina masjid. Jadi tidak ada banyak pergerakan luar. Tahun yang kedua berlaku peperangan Badar, Nabi kita dapat bawa tentera seramai 300 orang lebih saja. Tahun yang ketiga berlaku peperangan Uhud, sudah ada 1,000 tentera yang sanggup.
sampai tengah jalan 700 dia pergi, 300 lagi munafik lari balik. Dalam peperangan Ahzab sudah ada tentera 3000 orang. Tuan-tuan boleh tengok lonjakan naik. Dalam peperangan Ahzab sudah ada 3000. Kemudian pada tahun yang ke 8 pembukaan kota Mekah, Nabi kita boleh bawa tentera seramai 10000 orang masuk Mekah. Nah, jadi di situ bermulanya inna fatahna laka fatham mubina. Pada tahun yang ke-10 Nabi kita pergi haji, bilangan umat Islam sudah naik 140000, melonjak naik. Jadi cepat dia punya pergerakan cepat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka bilangan umat Islam itu semakin bertambah, khususnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Apabila berlakunya futuhat, pembukaan negara-negara, makin ramai. Tapi akhirnya bila berakhirnya 30 tahun khilafah an-nubuwah, khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, dibunuh di Iraq, di Kufah, maka ketika itu pusat pentadbiran telah berpindah daripada Madinah ke Syam. Dan orang mula keluar daripada Syam, maka dia akan tinggal sedikit saja. Bila orang nak keluar, sahabat-sahabat yang masih ada mengatakan la wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, Madinah lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Tapi orang nak pergi juga. Keadaan yang berlaku, Nabi SAW kita nampak lonjakan begitu naik, tentera Islam semakin ramai. Bila mari zaman Sayyidina Umar, terpaksa kena bina buat dewan. Dewan ni maknanya buka pejabat. Tenteranya sudah ramai, hartanya sudah banyak, jadi cepat. Tetapi apa yang disebut, dia kata akan berlaku terasing semula apabila setelahnya berlaku berakhirnya zaman khilafah an-nubuwah, khususnya apabila terbunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari apabila Huzaifah bin Yaman menyebut hadis tentang fitnah akan menimpa umat ini, Sayyidina Umar tanya, fitnah itu akan masuk macam mana? Kata dia Huzaifah, pintu belum terbuka lagi, pintu fitnah belum terbuka. Umar tanya, kusira am futih, pintu fitnah itu dibuka ataupun dipecahkan? Nah, jadi Umar ini cerdik, soalan yang dia panggil mustakbal, benda yang future, benda yang masa depan. Huzaifah kata kusir, dipecah. Kata Sayyidina Umar, bila dipecah bermakna tidak boleh tutup lagi pintu. Artinya fitnah ni bila berlaku di kalangan umat Islam, tidak ada lagi harapan untuk ditutup pintu fitnah. Maka ditakwilkan fitnah yang berlaku itu apabila Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh ketika nak salat subuh pada pas satu pagi. Jadi berlakulah satu demi satu. Maka kita lihat bagaimana para jemaah Islam pada waktu itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama tadi menyebut hadis Ibnu Umar, ini diriwayat oleh Imam Muslim dan lain-lain lagi imam, bermakna hadis itu hadis yang sahih. Kemudian hadis yang kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu bermula dalam keadaan terasing, tak ramai. Kemudian dia berkembang. Selepas daripada itu akan balik semula menjadi terasing. Nabi kata fatuba lil ghuraba, maka mendapat kemenanganlah, kebahagiaanlah bagi golongan-golongan yang terasing di atas landasan yang hak, di atas landasan yang benar. Maka bila sampai di sini para jemaah sekalian, kita kena mencari riwayat-riwayat lain yang menyebut kepada kita bagaimana ciri-ciri ataupun dia panggil muasafat, sifat-sifat manusia yang terasing itu. Kata di dalam riwayat lain, kata orang tanya, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa manil ghuraba, siapa mereka itu, siapa orang yang terasing itu? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuslihuna idza fasada nas, orang yang baik ketika manusia lain rusak, tengah orang lain sibuk dengan benda lain, ada kelompok yang baik. Ataupun dalam riwayat kata yuslihu nama afsadanas, orang yang menjadi pembaik pulih kerusakan yang dibuat oleh manusia.
Jadi dua perkara yang disebut Nabi sini, nak jadi golongan yang baik itu siapa? Yang pertama sekali, orang yang baik di saat orang lain rusak. Ini kita cuba masuk dalam kelompok ini. Yang kedua, ini kena berani sikit. Yuslihun, maknanya yang membaik pulih, yang membaiki kerusakan yang dibuat oleh orang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita lihat kepada suasana yang ada hari ini, bilangan orang Islam ramai ke sikit? Berapa juta bilangan umat Islam yang ada hari ini? Banyak sekali. Tetapi mengapa kita jadi terasing dalam negara kita, dalam dunia yang bilangan umat Islam ramai? Tuan-tuan kena ingat, dalam suasana iklim politik semasa, kita tak main politik Malaysia, tak apa, politik antarabangsa, di bawah OIC, negara-negara Islam saja ada berapa puluh negara ada 50 negara lebih, kan? Daripada 50 negara, semua tu di atas nama negara Islam. Pemimpinnya orang Islam, menteri-menterinya orang Islam, rakyat dia Islam, dalam masjidnya ada, tetapi berapa orang di kalangan pemimpin umat Islam yang berani mengisytiharkan dusturuna perlembagaan negara kami, Al-Quran dan Hadis? Berapa negara? Apabila kita nampak, maknanya kita terasing dalam dunia hari ini walaupun kita ramai. Tuan-tuan mungkin teringat lagi tahun lepas, apabila sidang Dewan Negeri bentang pindaan kepada enactment yang terlibat dengan undang-undang hudud. Ingat tak ingat? Tak ingat warna takbir kuat belakang dah tu. Dah. Bila pindaan ini dipindah, diluluskan oleh dalam dewan, maka timbul ahli-ahli dewan yang bercakap, kita mengambil risiko yang besar, kita akan menghadapi bencana yang besar, akan menghadapi tekanan. Bermakna apa maksud kata-kata itu? Kata-kata ini menunjukkan bahawa kita sangat terasing di atas bumi kita sendiri, yang orang Islamnya begitu ramai, yang umat Islamnya begitu besar, pemimpinnya orang Islam, tetapi apabila bertemu di antara undang-undang Islam, siapa yang berani buat? Kecup perut belakang, takut nak buat, masing-masing tarik tali, membawalah orang ni, bawalah akhir sekali duk main lagu tu. Ini dia panggil contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita bahawa contoh di sini cukup berat. Maka apabila kita lihat hari ini secara realiti, kita bercakap di atas nama makhluk asing kita ni, annas taba'un lil gharb, manusia hari ini boleh katakan semua menjadi pengikut kepada barat. Ada juga tengok kepada timur, tengok kepada, tapi baru ada. Dunia hari ini disebut dengan nama dunia globalisasi. Boleh kata tak? Dunia apa ni? Globalisasi. Mula-mula topik globalisasi dulu letih juga. Tuan-tuan email kita nak betul baris dalam ketebah tu tak? Duk main geluk lekak situ tak? Tapi hari ini kemah balik dah. Globalisasi lagi. Istilah banyak. Letih kita ni. Baik. Bila mari dunia globalisasi, kita nampak tekanan barat, dia nak supaya kita buat apa yang dia buat. Anda tak nak bincang malam ni TPPA. TPA ke apa nama? Waktu kita pergi atas petah luar. Dalam masjid ni kita bincang hak kita. Bila mari barat kata, hey umat Islam, aku nak kamu buat apa yang aku buat. Aku nak kamu makan apa yang aku makan. Aku nak kamu pakai apa yang aku pakai. Hari ni jadi tak jadi? Nak kata tak jadi. Tuan-tuan tengok sendiri hari ni. Pakaian anak-anak kita, anak-anak orang Melayu, anak-anak orang Islam, anak-anak orang Arab, anak siapa pun, yang pentingnya anak orang Islam. Bagaimana pakaian dia? Tak ada malu mata dah. Duk berjalan di bandar, berjalan di kampung sama ya. Dengan tak tutup auratnya, dengan seluar ketaknya, dengan tak cukup saiznya, dengan tukar baju anak dengan maknya, ada ke tak ada? Ada. Jadi moden, tak ada masalah apa-apa, orang boleh pakai macam ni biasa.
Tapi kalau mari anak kita pakai macam ni, gi kau pejabat, pakai jubah gi kau pejabat. Pakai serban masuk pejabat, agak-agaknya macam mana? Kena tindakan disiplin ke tidak? Tindakan disiplin. Ni tuan-tuan duduk dekat dengan airport. Anak-anak orang Islam, wanita, yang perempuan, kalau kerja dengan kapal terbang, boleh pakai tutup aurat ke tidak? Boleh? Haram tutup aurat. Kenapa? Kita duduk dalam negara komunis yang tak ada agama. Kita duduk dalam negara yang manusia yang tidak percaya kepada Allah Taala, ataupun kita duduk dalam negara yang musabaqah al-Quran yang peringkat antarabangsa. Kita duduk dalam negara yang bank Islamnya boleh katakan first class. Kita duduk dalam negara, tetapi dalam negara seperti ini yang masjidnya beratus beribu masjid, masih lagi anak-anak orang Islam tidak mendapat pembelaan dari sudut hak mereka sebagai seorang Muslim. Ini dia panggil manusia yang terasing, yang cukup dahsyat. Maka kalau orang pakai tutup aurat itu yang dikira manusia terasing, pelik, tapi yang dedah aurat tak jadi masalah apa-apa. Tak ada pula orang bercakap, oh mari pejabat pakai lagu ni lah. Tapi kalau pakai gini, dia harus. Berapa ramai saya jumpa kawan-kawan kita yang kerja, saya tak nak sebut nama pejabat lah, takut kecil hati ya. Kena panggil ke guru. Guru besar panggil, kenapa cikgu pakai piyah, sebut juga nama tempat. Kenapa cikgu pakai piyah pergi masjid, pakai serban, kenapa? Dia kata haram kau pakai serban. Ini nak cerita, kalau kita nak belik satu persatu, terasingnya kita dalam dunia hari ini, jawabnya cukup banyak, tuan-tuan bolehlah. Itu dia panggil contoh yang kita boleh buat. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita pada sekarang ini, para jemaah sekalian, bagaimana kita nak jadi alladzina yasluhun, orang yang baik di saat manusia rusak, atau yuslihun, orang yang membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh manusia. Maka inilah golongan yang selamat. Sebab Nabi kata fatuba lil ghuraba, kemenangan bagi orang yang terasing, kemenangan bagi orang yang nampak berpegang dengan agama. Maka mereka akan dipinggirkan, akan diketepikan. Maka inilah yang dikatakan orang yang masih lagi diperlukan dalam dunia hari ini. Sebab apa? Sebab mereka masih lagi baik di saat orang tak baik. Tengok hari ini, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, secara terang-terangan kita tengok berapa ramai orang yang peduli tentang halal haram dalam usaha buat kita. Masalah riba, masalah rasuah. Di negara kita ni masalah rasuah, ada SPRM yang menghalang rasuah. Walaupun ada. Bocor tu bocor jugalah, tak apalah. Dia pun manusia, kita pun manusia. Saya kata sebab itulah Allah tak lantik manusia jaga manusia. Dia lantik malaikat jaga kita. Sebab apa? Malaikat dia tak ada nafsu. Kalau malaikat ada nafsu macam orang, tak ada masalah. Malaikat ambil duit pergi makan sedap malam ni, mu jangan tulis apa aku buat. Ada masalah dah. Nak kata apa? Bawa sekali dengan malaikat. Dia masuk masjid, kita masuk dalam ni lah. Oleh kerana dia tak makan, dia tak minum, maka dia tidak ada nafsu, tak ada lagi. Malaikat nulis apa yang dia buat. Jadi di saat manusia yang tidak peduli halal dengan haram, dan dia tak peduli tentang hubungan di antara kita, sah ke tak sah hari ini, tak ada masalah apa-apa, maka kita nampak kepincangan itu berlaku. Tetapi ada di kalangan orang ini masih lagi ada manusia yang orang panggil lembek mulut, yang duk nasihat kepada orang, yang duk ajak manusia jadi benda baik. Maka itulah yang dipanggil golongan ghuraba, golongan yang terasing. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan tengok tanda ayat ni, nanti balik baca kat rumah. Dalam surah Hud ayat 116, Allah sebut falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum falaula kana minal qurun. Tuhan kata kalaulah umat-umat yang terdahulu daripada kamu, ulu baqiyatin, orang-orang yang baik-baik itu, yanhauna 'anil fasadi fil ardi, menghalang kerusakan di atas muka bumi. Tapi apa boleh buat, mereka tak buat apa. Tersebut dalam ayat, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel, dilaknat orang-orang kafir di kalangan bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Sebab apa? Sebab mereka ini tidak menghalang manusia melakukan kejahatan.
Kita cuba. Jadi katanya, orang-orang yang baik-baik ni, bila dia lalu tengok orang buat maksiat, pakat tegur, tak baik tu, tak molek tu, mungkar. Lepas tu dia pergi. Mari pula esok, tegur lagi. Mari pula lusa, tak apa nak tegur, dah duduk sekali dah. Berkali letih dah dia pun tegur, duduk sini ada juga. Mari lepas pada tu, bukan sekadar duduk sekali, dia join sekali. Lepas tu Tuhan kata, lu'inal ladzina kafaru, dilaknatkan puak-puak kafir daripada Bani Israel, sebab kanu la yatanahaw an munkarin fa'alu. Mula-mula pergi, mula-mula engkar, mula-mula tegur, lepas tu duduk sekali. Jadi inilah yang dikatakan oleh para ulama. Kemungkaran kalau nak mari sekat. Sebab kalau dia mari, mula-mula kita sekat, lepas tu kita letih. Kita penat. Bila penat, nak kata mana? Mati hujah kita hari ni lah bila tanya, mana tengok anak demo pelik tu duk congek motor kuat tu. Budak-budak zaman lo ni. Dia tak marah anak dia, dia marah ke zaman. Betul tak? Warna anak demo tu, tu aurat tu. Nak kata apa? Budak-budak pesek budak dulu ni. Jadi yang disalahkan siapa? Learning. Bukan anak kita yang melanggar syariat yang menjadi kesalahan. Maka kata di Allah Ta'ala, illa qalilan mimman anjayna, tak sedikit saja di kalangan orang yang kami selamatkan mereka. Kata di ulama tafsir, ayat ini menunjukkan bahawa orang yang selamat itu tak ramai. Orang yang istiqamah, istiqamah di sini dengan makna yang besar, iaitulah istiqamah di atas landasan Islam, bukan setakat istiqamah yang di untuk kelompok kita saja. Orang yang taat itu sedikit, maka apabila kamu dapati, ini kata ulama tafsir pada hadis ini, ayat ini, kalau kamu dapati kita boleh duduk di atas kelompok yang baik ini, yang berpegang dengan ajaran Islam ini, maka duduklah di situ, kerana mereka tidak ramai. Mereka tidak ramai. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, ramainya orang-orang yang menyokong kepada benda maksiat dan kemungkaran, tetapi kalau kita nak ajak benda yang baik, benda yang benar, maka dunia ini akan jadi sempit, akan jadi sempit bila apabila kita tidak duduk lagi di tempat yang tersebut. Kata di ulama, dia dalam bahasa Arab kata, bahasa kiasan Arab kata, kullu ina'in billazi fihi yandah, kullu ina'in billazi fihi yandah, setiap bekas itu, bekas air itu akan mengeluarkan air yang ada dalam dia. Apa maksud dia? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hari ini kita duduk dalam suasana yang saya sebut tadi, globalisasi. Barat nak suruh kita buat, supaya dia buat. Nak suruh kita pakai, supaya dia pakai. Jadi tak jadi? Jadi dah. Siapa peringkat? Saya rasa simple ya contoh ni, tapi tuan-tuan boleh nampak. Dia nak suruh kita makan, hak dia makan. Orang putih. Lah ni anak kita kecil lagi, tailor lagi bercakap. Kalau waktu nak keluar rumah nak pergi beli apa dia? KFC. Tailor lagi sebut KFC bunyi. Kata apa dia KFC ni rupanya nak pergi makan ayam goreng. Dalam kepala tu sudah masuk. Jadi penjajahan mari nak jual ayam kepada kita, tapi bawa kepala orang tua besar duduk situ. Kita kata tok kepala ayam lah, apa kita kepala orang tua tu. Ini dia panggil penjajahan yang menunjukkan kita terasing, seolah-olah orang Malaysia ni tak reti nak goreng ayam. Dalam bak ayam goreng pun kita salah. Lepas tu tak sakit orang masuk kampung tu. Lepas solat apa ni, raung tu sikar lagi jalan dalam kampung. Tengok budak-budak jual burger. Di antara menu burger dia jual tu, hot dog. Ada ke tak ada? Kalau salahnya kita ni, ustaz kau tak email jalan dengan anak tu, abah nak beli seputih, apa dia? Hot dog. Kita pun keluar, abah nak juga. Abah makan juga kakak ni. Apa dia makna hot dog tu? Kau tak faham makna, jadi tak apa ni. Makna apa? Makan juga kita. Patut satu kampung mari bakar dia punya kereta tolok hot jual anji panah ni. Ini dia pakai tulung beli juga. Pasal sudah tidak ada lagi ghuraba. Kita sudah manusia terasing. Siapa peringkat, orang bawa marilah nama apa pun, makan belakang.
Ini betapa lemahnya. Kalau kita nak tengok, kita kata hancur luluhnya perasaan kita umat Islam sampai begitu diperbodohkan oleh orang barat, sampai mereka dalam kampung kita, dalam bandar kita, makanan-makanan, jenama-jenama makanan dibawa masuk, tak ada siapa engkar. Tuan-tuan, secara realiti, berapa kali dah pergi marah ke budak tu jual hotdog dalam kampung? Berapa kali marah? Dibeli ada, marah tak lagi tak? Kenapa? Cuba jawab, kenapa tak marah? Nah, ini dia panggil ghuraba. Kita sangat terasing. Allahu akbar. Juallah roti bakar apa ni, daging bakar kau. Kenapa nak namakan benda-benda ini? Maka kata di para ulama, air itu akan mengeluarkan apa, bekas itu akan mengeluarkan air yang ada dalam bekas. Maka di sinilah kita kena tengok bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjuang awal lagi. Perjuangan yang paling besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah perjuangan menegakkan akidah. Tuan-tuan, kalau baca dalam kitab Al-Quranul Karim, berapa banyak surah-surah yang diturunkan di Mekah? Berapa banyak? Dia panggil, kalau kita baca dalam surah, kan? Surah ini diturunkan di Mekah. Dia panggil As-Suwar Al-Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah itu bermakna surah itu sebelum Nabi kita berhijrah. Artinya dalam surah ini banyak sekali yang menyentuh tentang tasbitul akidah, nak menguatkan akidah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mari kepada kita ajar supaya manusia, supaya umat Islam ini berpegang dengan akidah kepercayaan kepada Allah azza wajalla. Awal lagi Nabi kita letak tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, jauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menjejaskan hubungan kita dengan Allah azza wajalla. Maka hari ini kita tengok, kita nak lahirkan masyarakat yang beriman pada Allah azza wajalla. Kita nak lahir masyarakat yang harmoni. Kita nak melahirkan masyarakat yang semuanya merealisasikan al-ubudiyatulillah, perhambaan kepada Allah taala, sebagaimana Allah taala isytiharkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tak ciptakan jin dengan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Itu tujuan matlamat kita. Tapi hari ini manusia mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala atau mendiri kepada benda apa? Nah, kita kena tengok. Kita kena belajar. Baik. Bila mari orang putih, maaflah malam ni saya amat sebut orang putih ni, maksudnya orang kafir. Barat, kafir. Mudah, istilah dia gitu. Ada orang tegur, dia kata tak boleh. Orang putih ramai Islam, Ustaz. Dia kata betul, saya tahu. Tapi istilah ni kita guna untuk maksud dia je orang barat yang bukan Islam. Bila mari mereka ini, dia tahu orang Islam ni dengan Quran tak boleh nak pisah. Betul tak? Kalaulah orang putih tak benar kita baca Quran, perang tak perang kita? Perang. Dia kata bacalah, nak baca banyak mana pun. Kalau hal kita pula tak baca Quran, kau baca? Nak baca juga, jaga-jaga. Nah, tak apalah, jaga-jaga pun boleh dah. Alhamdulillah, daripada tak baca kan. Minta maaf lah. Itu contoh saja tu. Kalau tak baca sungguh kak, nanyalah kita ni. Allah Ta'ala tu Quran untuk kita, untuk kita yang hidup ni. Tapi hari ni kata di Hasan Basri rahimahullah ta'ala, dia kata zaman dia tu, zaman kurun yang terawal lagi tu, dia kata manusia sudah menjadikan bacaan Quran itulah amalan lah. Dia kata Al-Quran itu diamalkan. Zaman kita ni bacaan pun tak jadi amalan, yang jadi amalannya Al-Quran itu menjadi perhiasan, letak dalam dinding, letak dalam ni. Jadi itu dia panggil perhiasan. Maka nampak realiti berlaku. Al-Quran turun untuk kita. Tapi kadang-kadang kita tak mikir jadi hak kita. Orang putih mari tak apa, mau nak musawakah dipersilakan. Nak cetak Quran banyak-banyak cetak, tetapi jangan sentuh undang-undang yang ada dalam Quran, kita pun selesa sebab dapat dah baca. Tuan-tuan kena ingat perlembagaan yang ditulis oleh Luke Red, apa dia kata? Ini ramai mungkin ada peguam ada sini, ada hakim. Dia kata, mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan apa yang dia tulis lepas daripada tarikh itu, semuanya terbatal. Negara sudah merdeka berapa tahun? Berapa tahun dah merdeka? Hah? Tak ingat dah kita berapa tahun dah? Tak? 90 tahun dah? 90 tahun. Tapi hari ini, dengan bilangan majoriti umat Islam yang begitu ramai, masih lagi undang-undang itu mengatasi Quran ke Quran di atas. Nah, maka tengok dan nampak, ini dia panggil
Dari sudut mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, mengambillah masjid, aku boleh beri. Nak solat, solatlah berapa kali sehari pun tidak jadi masalah. Tetapi Islam itu hanya dikongkong dalam masjid, Islam itu hanya dikongkong di dalam upacara-upacara rasmi, tapi tidak dibenarkan untuk diamalkan secara rasmi sebagai undang-undang, sebagai amalan, sebagai pegangan manusia yang kita ada. Maka apabila kerajaan kita ni, kerajaan Kelantan ini mengisytiharkan nak laksanakan hudud tahun 2015 baru ni, lepas dah, tak apalah lepas pun bentar dah, sekurang-kurangnya ada dah rekod. Ana kata minta dengan pihak yang bertanggungjawab supaya mengisytiharkan. Saya tahu dah hudud tak boleh buat kecuali dengan izin Allah SWT, ahli-ahli parlimen kapinya Islamnya setuju belaka, cerita lain. Ana kata pihak kalau betul-betul kita nak buat, kita buatlah benda yang tak bercanggah dengan parlimen. Tak ada siapa dia nak sekat kita. Apa dia? Undang-undang tutup aurat. Ada tak ada? Kalau ada pun tidak dikuatkuasakan. Karena itulah kita berjalan di bandar kita hari ini, di negeri kita ni sama dengan kita berjalan di negeri yang diperintah oleh orang lain dari sudut pakaian. Mana? Uroba? Nah, terasing. Hak tak boleh buat. Kita kata ada hujah di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk kita tak buat. Tapi hak boleh buat, kenapa kita tak buat? Tuan-tuan, kita berbangga. Tak adanya premis arak tidak dijual secara direct, secara terbuka. Alhamdulillah, tuan-tuan kata alhamdulillah. Kalau tidak, tak tahu berapa ramai hok mabuk. Selagi hok tak terbuka ni pun, wallahu a'lam, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, kita harap tak ada. Satu lagi maksiat yang besar yang tidak menjadi benda mungkar dalam dunia hari ini. Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Riba. Riba mungkar ke tak mungkar? Cara realiti tuan-tuan jawab-jawab. Riba mungkar ke tak mungkar? Hah? Lepas kita keluar daripada riba, basuh tangan ke tak? Rasa jijik ke tidak ambil riba? Kenapa? Sebab kita sudah duduk di zaman terasing, tidak ada manusia yang bercakap bahawa riba itu haram yang menyebabkan dia rasa sangat keji perbuatan yang tersebut. Tapi kalau tengok budak sentuh anjing, satu kampung pising. Tak? Daripada orang tua sampai ke orang muda, apalah budak-budak ni main anjing, kita pun marah juga. Dia main apa benda pelik tu? Tapi bila kita pergi buat benda haram yang diisytiharkan perang oleh Allah Taala. Tuhan kata fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Kamu isytihar perang dengan Allah dengan Rasul kalau kamu tak berhenti perbuatan riba. Tapi kita bila pergi tempat riba, adakah kita rasa bersalah? Rasa kotor? Rasa keji? Rasa berderhaka kepada Allah Ta'ala ke biasa-biasa ya? Inilah yang dikatakan apabila air itu akan mengeluarkan bekas, itu akan mengeluarkan air dia. Jadi kefahaman masyarakat setakat itu dia. Bila kita dibesarkan dengan isu apa ni, fanan, puak-puak artis. Oh, kalau mari artis tak sibuk lalu dengan artis tu bercerai, tahu belakang bila beranak, bila bercerai, bila kahwin, ingat belakang tarikh. Kalau tanya tarikh Nabi wafat, tak tahu ke satu. Bila Nabi wafat? Mikir panjang, bila? Kalau beranak ingat tak? Muka cuti. Tapi kalau Nabi tanya Nabi wafat, bila? Berapa orang boleh jawab malam ni? Ha? Kita beri hadiah kalau boleh jawab. Beri sungguh, tidak kata gua radak ni. Amat tak nyanyi kata email. Tidak suruh patut tak email, beri muka dia penganjur tak? Baik. Anda tahu, tuan-tuan tahu, cuma orang panggil bukan nak nunjuk pandai. Alhamdulillah. Pok kita ni pandai belaka. Kalau dia tak pandai, boleh tanya ustaz. Dia tak kata dia tak pandai, dia kata saya terlupalah ustaz. Ah, nak ayat tak pandai tu tak sekata tak pandai dak. Namanya itu manusia. Jadi, kalau kita tengok masyarakat ni dididik dengan benda ni. Buka dalam TV pun cara kau duk melompat, buka dalam surat khabar pun cara duk cara ke artis, maka semua agak cakap tentang sedemikian. Kata dalam satu cerita, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa arda. Umar bin Abdul Aziz ni zaman dia tu orang duk sibuk di kedai kopi, di masjid semua duk sibuk. Berapa juzuk dah hafal Quran? Berapa surah dia ingat Quran? Dia tanya. Pasal Umar bin Abdul Aziz ni kerja dia duk baca Quran, duk ajar orang Quran. Jadi semua orang bercakap tentang Al-Quran. Alhamdulillah. Mari lepas pada zaman dia, zaman Sulaiman, zaman khalifah lain,
orang dia, khalifah ni suka sangat dengan kahwin dengan apa, masing-masing duduk juga, tambah dah. Dah lagi dah. Jadi orang akan cakap tentang rumah, orang cakap tentang kenderaan, orang cakap tentang perempuan, sebab itulah dia panggil acuan yang ada pada zaman itu. Jadi demikian juga kita nak didik anak-anak kita hari ini. Nak didik anak hari ini agak sukar, tuan-tuan muslimin, di zaman saat al-ghurbah kita terasing hari ini. Eh, tak usah kata apa. Kalau ada satu rumah tak ada TV dalam rumah tu, orang pelik satu dunia tak ada TV. Ajaib, dia kata pelik. Pelik hidup dunia. Tak ada TV rumah dia. Oh, ajaib. Ajaib tak ada TV. Pasal semua orang ada. Bukan sahaja ada, tiga, empat ada. Kat luar ada, dapur ada. Mereka tak masuk dalam tandas. Ya? Dah. Takut hilang dia punya berita ni, duduk dalam tandas sekali tengok. Tak tahu lagi, takut buka kot telefon pula. Nah, jadi, biarlah kita hari ni para jemaah sekalian, sebagai orang panggil, kita duduk banyak dah duduk bawa ke cerita-cerita tentang dunia. Jadi bagaimana keadaan yang kita nak bawa, masih lagi siapakah dia panggil ghuraba, manhumul ghuraba, orang yang betul-betul duduk di sini, siapa yang telah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, ahlul ghuraba itu iaitulah orang-orang Islam. Kita hari ni atas dunia hari ni, bilangan orang Islam dengan orang bukan Islam, mana banyak? Banyak orang bukan Islam dari sudut bilangan. Sehingga kata di dalam satu kajian, kalau kita baca, penyembah lembu saja atas dunia ni berapa ribu orang ada? Penyembah lembu saja di negara India, dia kata, tengok ni, 450 million di India ya'budun al-baqar, sembah lembu. Berapa ramai dia ni? Lembu berjalan apa beri, kalau lembu nak masuk dalam kedai nak makan buah-buah tak dilarang. Tuhan mana boleh larang? Bahkan kalau hari raya, hari raya dia tu kena ambil tahi lembu tok di atas atas perhiasan-perhiasan, dan banyak lagi lah cerita-cerita dari sudut bilangan manusia. Tetapi kita kena ingat, maknanya bilangan Islam, orang Islam nak banding dengan bilangan orang kafir, kita gharib, kita tak ramai. Itu satu. Kemudian dia kata ahlul ilmi ghuraba'un bainal mu'minin, orang-orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmu juga termasuk di kalangan orang yang gharib di kalangan umat Islam. Umat Islam dengan orang kafir kita sikit, tapi sama-sama umat Islam, orang yang betul-betul alim, yang beramal dengan ilmunya, yang berani menegakkan kebenaran, tak ramai pula. Nah, sebab tu kita tengok hari ni, tidak pelik manusia, para jemaah sekalian, kalau ada orang berani bercakap qala Allah qala Rasul, inilah Allah Ta'ala ajar, inilah Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar, kita akan menerima risiko. Sama ada kena gam, sama ada kena apa ni, kena fitnah kepada orang dan bagai-bagai lagi, sebab dikira manusia terasing di kalangan ramai orang yang lain. Tahu? Kadang-kadang kita rasa pelik. Pelik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita kempen masyarakat supaya beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kertas dapat dah. Kertas yang kita bagi tu dapat semua. Ha, kertas apa tajuk dia? Kelebihan 4 kalimah. Ambil pula kau tu, saya nak ajar malam ni. Saya duk kempen hok ni, duk ajar hok 4 kalimah. Tuan-tuan ingat dah zikir ni? Semua orang ingat belaka. Ingat ke tak ingat? Ha? Cuba kata, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ingat ke tak ingat? Alhamdulillah. Yang tak ingatnya apa benda? Gapo tak ingat? Nak buat ya tak ingatnya, nak berzikir tak ingat. Betul tak? Kau ingat? Ingat kau mana hari ni berapa kali dia kata? Ha, dia jawab, jawab senyap-senyap lah. Jawab dalam hati secara insaf,
atas dasar kita malu pada Allah Azza wa Jalla, mulut kita bercakap daripada pagi tadi sampai gelap tak berhenti-henti. Kalau bercakap biasa kita kata benda harus tak apa. Tapi kalau bercakap mengumpat orang, apa kita nak jawab daripada Allah Azza wa Jalla? Tapi kenapa mulut kita terkunci daripada nak sebut nama Allah Azza wa Jalla? Patut kita menangis tuan-tuan. Kenapa? Daripada pagi boleh kata korang, boleh mengumpat orang, boleh tu boleh ni, tapi kenapa Allah Ta'ala tak buka mulut kita untuk kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar? Kenapa? Ha, tengok sini, ini saja kerja kita duk kempen. Saya bila hari-hari jemaah ni saya duk kempen kepada para jemaah supaya baca selawat kata Nabi SAW. Oh, dia kata nak baca selawat awak mana ustaz? Saya kata selawat awak kita duk belajar, awak Nabi ajar tu lah. Awak mana Nabi ajar? Tuan-tuan ingat atau tak ingat? Oh, dia selik mata lalu, hok mana solat? Dia kata nak ajar, pelik pula malam ini. Nah. Eh, hok kita baca dalam semaya kita, dalam solat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai ke akhir. Ini selawat yang sahih yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang datang bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kami dah pandai nak beri salam. Allah Ta'ala perintah kepada kami supaya berselawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi, wa kaifa nusalli, macam nak selawat? Maka Nabi kita pun ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai ke akhir. Ada satu risalah yang saya keluar, nama dia selawat yang sahih. Tapi malam ni habis kertas, nanti kita bagi pula bila-bila. Tuan-tuan yang main internet tu boleh tengok dalam web saya Abu Anas, cari selawat yang sahih. Jadi bila kita kemuka kepada masyarakat, inilah selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita jadi terasing. Kenapa tak ajar selawat yang pelik-pelik yang orang ramai duk ajar tu? Kenapa ajar yang ni? Bahkan bukan setakat itu tuan-tuan. Lebih daripada itu lagi, melemparkan tuduhan, kononnya saya tidak benar orang baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kata ini riwayat yang sahih yang ada dalam hadis Nabi, kita tak pernah larang. Allahu akbar. Inilah dia panggil ghuraba di zaman manusia yang sudah duduk dalam kelompok yang ramai yang begitu keadaan. Jadi para jemaah sekalian, biar itu cerita saja. Cerita selawat. Satu lagi yang saya kempen. Saya nak kempen benda mudah-mudah ya. Tak usah duduk mengempen benda hak payah-payah. Orang tak nak buat. Zaman kita lori zaman terasing. Muslimin dan muslimat, kita mari ke masjid. Apa adab yang mesti kita buat bila masuk masjid? Naam. Alhamdulillah. Ingat berlaku lagi. Tapi kadang-kadang duduk juga pakai tak tahiyatul masjid dak? Kedak. Ha, ini masalah hari ni. Hari ni satu fenomena akad nikah dalam masjid. Betul? Mungkin ramai sangat akad nikah tu iman nak pergi rumah tak ada dah. Dulu tak apa. Kalau kira pergi akad rumah lah sedapnya dah. Dengan gula ayah lagi, berapa lagi. Di masjid ni bawa lah 2-3 kepingkit. Tuan-tuan mari, hok mari, rombongan mari nak akad nikah tu 100 orang, 200 orang. Masuk masjid, berapa orang yang solat tahiyatul masjid? Berapa orang solat? Hadir ghuraba. Tengok, terasing. Kalau ada seorang solat, kita kata alhamdulillah, masjid ni ada lagi seorang menghormati. Tapi kalau 200 orang masuk, wala wahid, seorang tak salat tahiyatul masjid, maka apa kita nak kata dengan masjid, rumah Allah Ta'ala? Di mana arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana sunnah Nabi? Yang Nabi kata, "Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis." Bila seorang itu masuk dalam masjid, jangan sekali-kali duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Tak ada seorang salat, apa nak buat kita kata? Allahu akbar. Ini dia panggil di zaman manusia terasing, kata di para ulama, maksud asing di sini sama ada terasing dia seorang diri atau terasing dari sudut amalan dia kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kalau masuk dalam masjid tak buat solat. Satu lagi kita kata yang saya duk kempen sentiasa, iaitulah projek mega mampu buat. Ha, tuan-tuan nak kat sini, sebab sini tak kempen lagi rasanya. Kempen warna baru hari ni baru. Nah. Ingat projek mega mampu buat. Nak ke tak nak? Kalau tak nak, tak nak bagi. Heh? Nak. Biar semangat nak, muslimat nak juga. Tak siapa. Orang buat keluar borai rumah gap jujuk gitu. Ni ada satu cerita. Seorang syekh ni cerita, dia turun satu kapal terbang, saya tak nak sebut nama tempat. Di negeri Arab ni. Dia turun kapal terbang, masa tu kapal terbang pukul 2 pagi sampai di airport. Dia naik teksi nak pergi ke hotel, tengok orang duk berjujuk, duk beratur tepi jalan,
3 kilometer panjang, penuh orang. Penuh orang. Dia tanya driver taksi, "Eh, ni apa benda ni? Pukul 2 pagi. Penuh orang beratur tepi jalan. 3 kilometer panjang." Driver taksi bagi tahu, dia kata, "Syekh, sebab ada iklan tadi pukul 8 pagi esok ada orang nak mari bagi daging. Nak bagi daging. Berapa kilo seorang tak tahu. Maka dia sudah beratur 3 kilometer panjang beratur semata-mata nak dapat daging pukul 8 pagi esok." Ha, nak kata apa kita? Waktu mula-mula dapat duit, saya tak ingat dah, duit brim ke apa, yang RM600 dia dapat puh tu. Duit apa eh? Banyak sangat ni projek mari hari ni. Alhamdulillah rezeki ni. Hey, pukul 8 pagi dia dapat puh buka nak bagi bagi duit RM600 dulu tu. Ambil melalui rotek kereta. Apa dia? Tak ingat dah demo ni. Dia ingat hak baru pula ni. Ikat tahun ni pula dah. Eh? Ha. Tak subuh lagi penuh dah beratus. Ini saya bagi projek kepada tuan-tuan, projek mega mampu buat. Nak ke tak nak? Alhamdulillah, biar semangat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ummu Habibah kata apa? Dia kata siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Boleh tak boleh kita? Insya-Allah kata tugas. 12 rakaat satu hari satu malam. Hei, dia kata 12 rakaat nah ustaz. Kita terawih bercari hak lapar. Dia nak pihak 12 nak pula dah tak? Sakit lutut lah. Tuan-tuan kena ingat. Yang kita kata 12 ni bukan 12 terik. 12, 24 jam. 12 rakaat. Daripada subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Tanda. Sebelum zuhur 4 rakaat. Berapa dah? 6. Selepas zuhur 2 rakaat. 8. Lepas asar 2 rakaat. Mana? Lepas asar tak sih? Alhamdulillah. Kita tahniah kepada Al-Fatih Tua Iman kita ni. Maknanya ada dah setengah tempat lepas asar tulis juga lepas asar. Yani, orang sini tak tulis ni malik dan punjur. Alhamdulillah. Berasa lega hati sini. Kita nak test tengok setara mananya. Lepas asar tak ada. Lepas maghrib 2:10. Lepas isya 2 rakaat 12. Ini dia panggil sunat rawatib muakkad. Hadisnya sahih dalam Muslim. Nabi kata di Ummu Habibah, dia kata apa? Banallahu lahu baitan fil jannah, siapa dia jaga 12 rakaat, Allah Taala beri sebuah mahligai dalam syurga. Nak atau tak nak tuan-tuan? Ah, ini sana kata projek mega mampu. Mampu milik. Nak tahu mampu milik teral daripada malam ni siapa akan bagi esok, malam esok. Kalau cukup 12, alhamdulillah, tanda boleh sebuah. Ah, ini dia panggil tuan-tuan jangan duduk mikir banyak. Di saat manusia sudah berada di saat ghuraba, orang yang nak jaga solat, orang yang nak jaga zikir, orang yang nak jaga apa ni pergaulan dia cukup sukar. Kalau kita tengok dalam majlis perkahwinan, majlis kahwin anak-anak kita, tak tahu nak kata apa dah. Berapa kali bagi tahu dah, paling tidak pun buatlah kemah laki-laki satu, kemah perempuan satu. Panggil lah kalau nak juru nak mekak juga, panggil lah juru mekak yang perempuan sama-sama dia ni, dok gi panggil pondah. Bapak jatah tu tulin. Betul-betul leko besar tekok tu ngongek-ngongek berjalan masuk dalam rumah. Hak tak tahannya dia kata apa? Ni, hak jangan ambil. Dia kata ustaz jangan marah. Saya panggil hak ni pondah ni, jumpa rumah Tok Imbe hak minggu lepas lah ni. Tok marah tem. Jumpa rumah Pak Haji minggu lepas ni. Ya, maknanya dia ambil ni sebab Tok Haji tu ambil, maka dia ambil juga. Pondai juga dia pun. Ha, tengok. Jadi kemungkaran di zaman ghuraba sudah tidak jadi mungkar, yang jadi mungkarnya bila ada orang menegur. Ana alhamdulillah salah seorang daripada Allah Taala bui kepada kita rasa sedikit keberanian dan celupa mulut dak tegur isu ni, baru ni puak-puak pondai marah kita. Dia kata menyekat rezeki dia. Subhanallah. Kata rezeki dapat daripada Allah, bukan mari daripada Abu Anas. Rezeki mari daripada Tuhan, bukan daripada aku. Dia pergi buat mungkar, duduk tepek muka anak perempuan, bini orang daripada pagi sampai gelap, tak ada siapa tegur. Bila kita tegur, kita dimarah oleh masyarakat. Gharib. Ini tuan-tuan kena ingat. Jadi kita pasal itulah bila sebut tentang hadis ghuraba, kita tengok orang ahli ilmu, orang yang nak berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat akhir ini adalah cukup sukar. Sebab bila kita beri pandangan yang berbeza dengan masyarakat, maka kita akan kena sama ada dituduh, sama ada difitnah, sama ada macam-macam kena, sebab
Itulah realiti yang berlaku. Maka para jemaah sekalian, kita kena ingat bila kata di para ulama, kullama qallama ul haya qallama sama. Bila air muka malu pada Allah Taala tidak ada, maka air hujan rahmat juga tidak akan turun. Air ni hujan turun tak turun? Turun, tapi air tak ada. Ah pelik. Kadang-kadang kita nak balik rumah hujan lebat. Masuk-masuk dalam rumah buka air tak ada. Sopoh ke air kelak. Cari ke air pula dah. Air Allah Taala mari kita campur dalam parit. Kita duduk tunggu air manusia hantar ke rumah kita. Tengok ini dia panggil. Kita jangan, saya bukan ada royalti daripada syarikat air, tak ada. Tapi nak ceritanya kepada kita bahawa apabila kita tidak malu pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi memberi rahmat kepada kita sebagaimana sepatutnya. Hari ini para jemaah sekalian, inilah keadaan kalau kita tengok orang-orang yang duduk di kalangan kita ni, puak-puak garib, memang sukar. Mari masjid, hok tak mari masjid, itu satu kumpulan. Hok mari masjid sama macam kita hari ni pun, itu dipanggil ghurabak di kalangan orang tak mari masjid. Tuan-tuan tak usah kata apa, masjid kita ni besar ke kecil? Malam ni besar, alhamdulillah. Malam esok tak tahu lagi kecil ke besar. Eh? Mana? Malam esok besar. Kalau tak ada orang besar lah maknanya. Nah, itu maksudnya. Ada seorang imam, dia kata, ustaz tolong kempen saya nak besar masjid. Kata nak besar apa masjid besar dah ni? Dia kata kecil ni, kecil apa baru 3 sah. Jadi maknanya orang yang tak mari masjid dengan orang yang mari masjid, maka orang yang mari masjid ni sudah dikira ghuraba, sudah dikira manusia yang terasing. Hok mari masjid pula, ghuraba pula sama-sama dia. Ghuraba ke tidak? Ghuraba. Sudah semaya naik motor kelik. Tak dengar orang kuliah, tak dengar orang tazkirah, tak dengar. Kalau tak ada orang mengajar buat, biar dengar kat kita baca Quran. Kita duduk zikir sampai ke Isya. Boleh pahala ke tidak? Balik pasal nak tengok berita pukul 8. Macam dia tu menteri luar ni. Kalau tak tengok berita ni payah nak ulah isu dunia. Ha, itu masalah kita. Ghuraba masuk dalam masjid, sama-sama kita dalam masjid. Orang duduk mengajar, kita duduk buah. Orang duduk berzikir, kita duduk. Ini pun ghuraba pula. Allahu akbar. Jadi kategori ghuraba tu kata di para ulama, kesimpulannya saya boleh buat, ada kalanya ghuraba itu tempat. Mana kita duduk di sini, orang tak beramal dengan undang-undang Islam, tak beramal dengan amal Islam, itu kita gharib di tempat itu. Nak pakai tutup aurat upaya. Ataupun kita duduk dalam kumpulan orang yang tidak beramal dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu penyakit juga. Macam-macam yang timbul benda hari ni, tuan-tuan kena tengok. Setiap benda yang mari, kata di para ulama, kalau peringkat permulaan kita nampak pelik, lama-lama tak pelik. Saya nak buat contoh lah. Zaman kita kecil-kecil dulu. Nak kata zaman muda, lah ni muda lagi dah. Kalau ada orang mari pasal lagu dalam masjid, rasa berambak ngata imeh. Berambak ke tidak? Bengong ni, pasal lagu dalam masjid. Mari zaman kita hari ni, ni dalam handphone yang ada lagu masing-masing ni, mari kelangkabut, masbuk, tak ada nak tutup telefon, tengah duduk rokok, nyonyeh-nyonyeh lagu dangdut mari. Bergolek tu imeh depan. Baik, lepas maya, berapa orang bang jekoh orang ni? Berapa orang bang? Setakat awak kena dah, berapa orang? Ada lah jeli, ada tengok. Oh, basah. Basah pun, karya dia pun, telefon dia juga. Masa saya datang. Ini dia panggil. Ini, mungkar, kalau tidak dibiarkan, maka sedikit demi sedikit dia naik taraf. Karena itulah tuan-tuan, bila mari kumpulan masuk dalam masjid, duduk bergendang dalam masjid. Kita nak selawat ni cerita Nabi, gurgang-gurgang dalam masjid. Saya di antara orang yang menegur. Sebab kita bimbang, lama-lama semua benda akan masuk dalam masjid, bertukar dah gereja dengan masjid. Orang duduk mari berlagu, main gitar dalam masjid, sudah ada. Ada dah lagi ni. Nah, jadi kita kena ingat. No selawat ke Nabi SAW, selawat tidak jadi masalah. Tapi kenapa selawat mesti dipukul dengan gendang-gendang, mesti dipukul dengan alat-alat muzik. Maka lama kelamaan masjid kita akan jadi tempat bergendang, bukan lagi tempat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi satu demi satu, biarlah kita manusia menjadi manusia yang terasing di zaman ini. Nabi kata fatuba lil ghuraba, maka mendapat kemenangan bagi orang yang terasing, orang yang terpisah daripada masyarakat ramai, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dimarah, walaupun kita dicerca oleh orang, biar, tetapi tuan-tuan kena ingat,
Terdapat dalam hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, kal qabidi alal jamri, seperti orang yang pegang bara api. Orang pegang bara api, tak pegang panas. Kalau lepas jatuh, itu agak sukar nak beramal dengan dia. Sehingga apa ni, Nabi kita sebut ajru khamsin, dia akan dapat pahala 50 orang. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, khamsina minna, 50 orang daripada kita sahabat dia ke 50 orang di kalangan mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ajru khamsina minkum, kita boleh pahala 50 orang di kalangan sahabat Nabi yang berjuang fisabilillah, di saat kita boleh mempertahankan agama ini tidak dipermain-mainkan oleh orang, dan agama ini dijaga dengan sebaik-baiknya supaya tidak dimasuki oleh perkara yang tidak baik. Muslimin dan muslimat, itulah saja yang dapat kita apa ini beri motivasi pada malam yang mulia ini, iaitulah malam Jumaat. Kita tuan-tuan kena ingat, bila ingat malam Jumaat, kita kata malam apa? Bunyi lagi malam sunat. Mari ruan noh tu. Sekalau setakat tu tak apa lagi. Ni tak tahan nyok tua-tua juga ni, duk atas masjid, duk atas gambar kau ke. Dia ambil gambar budak perempuan mana tahu, dia terlukis gambar, abang balik cepat malam Jumaat. Kata, ai. Duk atas masjid, duk atas kau ke. Subhanallah. Perempuan mana yang buat ambil gambar tu? Bini orang ke, anak orang ke, kita buat fitnah. Dia tak kata, kita pergi tulis kat situ. Sorok sana. Kita kata, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mempermain-mainkan gambar orang adalah satu tanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan. Jadi kita kena letak dalam kepala kita, ingat malam Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Baca selawat ni. Biar boleh kat 500 kali malam Jumaat. Pagi Jumaat esok boleh 500 kali pula. Kaya tak kaya kita? Kaya. Ni nak selawat pun payah. Kena ada majlis dulu baru jadilah. Siapa dia sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah kecintaan kita. Maka tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata, banyakkanlah selawat ke atasku pada malam dan hari Jumaat. Fa'akthiru alaiya minas salah, banyakkan selawat. Jadi saya kita kempen sama-sama kita, biarlah kita banyak selawat, duduk diam-diam, Allahumma salli ala Muhammad sampai ke akhir. Jadi biar boleh 500. Banyak 500. 100 pun tak apa. Ya tak tahannya tak ada. Nah, itu masalahnya. Ada juga orang tanya. Bila kita tanya dia, kenapa awak tak boleh selawat? Dia kata sibuk. Sedap juga ayat dia tu dah. Kemah molek orang panggil jawapan. Kau tak kemah? Kemah dah. Kata kenapa tak selawat? Sibuk. Kita pun tanya, hok sibuk tu gapo dia? Atu senara mari nak tengok sibuk setara mana. Dia senara, hok tu senara ni, kata bukan sibuk ni, menyibuk. Tidak menyibukkan kita ni. Segala benda nak ulah belaka. Orang bicara tetap 2.0 begitu, 2.0 juga. Jadi tak ada benda atas dunia ni kecuali kita ulah belaka, yang kita tak ulahnya kita sendiri. Sebab itulah saya buat satu tajuk tazkirah, mantapkan iman kita dengan audit diri kita sendiri. Kita audit diri kita. Tuan-tuan balik malam ni, ambil kertas tulis. Daripada pagi tadi sampai petang ni, berapa orang kita makan? Makan tu maknanya kita mengupak lah berapa orang. Berapa ringgit dah kita sedekah? Berapa kali kita minta maaf istighfar pada mak ayah? Buat senara tengok. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita sentiasa audit diri kita, kita cari kesalahan kita, cari kesalahan kita, insyaAllah kita akan naik taraf. Kita akan naik taraf orang yang menggilakkan iman yang kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tak tahannya, bila kita mencari kesalahan orang, kita tak nampak kesalahan kita, maka ketika itu kita tidak akan sedar, kita akan terus lara, hanyut dalam keadaan sedemikian. Jadi sama-samalah kita balik berfikir. Sebagaimana kata ahli fikir, hari ini kita banyak tanggungjawab. Banyak tanggungjawab. Tanggungjawab nak cari anak atas, nak sekolah lagi, nak cari nafkah lagi, nak buat tu benda ni. Tapi ingat, mungkin besok kita tidak ada lagi tanggungjawab, tetapi kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila? Bila mati, semua benda tanggungjawab. Hak kita bergurau ke, hak kita bercakap ke, hak kita buah ke, semuanya malaikat akan tayang balik. Tuan-tuan ingatlah, kalau kita rasa kita bercakap ni boleh jawab depan malaikat, teruskan. Kalau rasa tak boleh jawab, berhenti. Istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana mati tak tahu bila mari, dan bila mati malaikat tidak ada lagi perundingan dalam kubur selain daripada apa yang kita bawa. Yang baik alhamdulillah, yang tak baik kitalah mencelakakan diri kita. Mudah-mudahan apa yang diberi
mudah-mudahan Allah Taala beri kita taufik hidayah, dapat kita merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.